permainan tenang. Oh, Nana POKU lepas. Nana lepas, dia menuju ke pintu gol. Nana bagaimana? Pemain yang mewakili pasukan Seri Pahang pada musim ini namun dipinjamkan kepada pasukan Perak. Nana POKU. Gerakan itu mungkin sukar untuk dibaca oleh partiban. Nana POKU turun ke bawah membantu bahagian tengah. Bahagian tengah iaitu Syakir. Hantaran ke sebelah tepi untuk Arif. Back tengah tinggi lampai. Wiki corak permainan tenang. Oh, Nana POKU lepas. Nana lepas. Dia menuju ke pintu gol. Nana bagaimana? Dan itu dia sepakan penalti untuk pasukan UiTM FC. Satu larian kencang dilakukan oleh Nana POKU. Nana berjaya meninggalkan pemain-pemain Perak tadi untuk meluru masuk ke dalam kawasan yang berbahaya untuk dia disentuh. Dan pengadil perlawanan Muhammad Nazmi Nasaruddin tidak teragak-agak menyaksikan apakah Idris yang terkuis kaki Nana POKU. Perhatikan bagaimana lajunya larian Nana POKU. Satu tackle yang dilakukan dari arah belakang oleh Danish Haziq. Dia berjaya meninggalkan tackle pertama. Namun tackle kedua yang dilakukan oleh Danish Haziq menjatuhkan Nana POKU untuk sepakan penalti. Nana POKU sendiri mau menyudahkan sepakan penalti yang dimiliki. Pemain berusia 28 tahun dari Ghana. Dia pernah beraksi untuk kelab Al-Makia dalam Liga Qatar pada musim 2019. Musim ini merupakan tahun pertama Nana POKU yang mendapat kepercayaan Franz Bernhardo untuk mewakili UiTM FC. Gol yang sangat didambakan oleh pasukan UiTM FC pada minit ke-19. Nana POKU. Hafizul menanti. Nana POKU dan itu dia gol pertama UiTM FC. Saksikan sekurang-kurangnya ada gol penyamaan dapat disudahkan sebelum tirai separuh masa yang pertama berlabuh. Namun UiTM FC semakin menunjukkan kemantapan mereka. Oh, lepas Nana POKU. Dia tidak offside. Peluang untuk Nana POKU. Gol. Gol kedua pasukan UiTM FC. Sesuatu yang tidak dijangka di bahagian benteng pasukan tuan rumah. Nana POKU berjaya melepasi perangkap offside yang cuba dirangka oleh pasukan Perak. Dia melakukan satu tolakan yang menewaskan Hafizul Hakim untuk gol kedua pasukan UiTM FC. Franks Bernhard pasti lega dengan dua gol jaringan ayam tambatannya Nana POKU dari Ghana ini. Perhatikan bagaimana gerakan itu dicipta. Satu kuisan yang baik. Nana tidak berada dalam posisi offside. Dan dia menggunakan kesempatan itu untuk menewaskan Hafizul di sebelah kiri. Sentuhan yang membawa gol kedua. Jadi UiTM FC mendahului Perak 2-0 ketika ini. Jaringan Nana POKU pada minit ke-40.